Sampang ASN beserta Kepala Daerah se-Jawa Barat menjadi peserta upacara peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat ke-79 di Lapangan Gasibu, Bandung tadi pagi. Upacara tersebut dipimpin langsung Pejabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Mahmudin. Dalam upacara tersebut, Bey memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang dianggap berprestasi dalam memajukan kota dan kabupaten masing-masing. Setelah prosesi penyerahan penghargaan, pada kesempatan itu ratusan penari tampil membawakan tarian khas seluruh daerah di Jawa Barat. Di akhir upacara, para penari mengarak PJ Gubernur dan seluruh kepala daerah menuju gedung DPRD Jabar untuk melakukan sidang paripurna tingkat provinsi. Sesampainya di gedung DPRD Jawa Barat, PJ Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Mahmudin disambut Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat dengan prosesi pengalungan bunga. PJ Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Mahmudin mengatakan, tema upacara Jabar menyala Indonesia Maju. Tema itu menurut Bey bukan hanya menjadi semboyan, tetapi juga komitmen dan tanggung jawab warga Jawa Barat untuk tetap menyalakan semangat pembangunan di bumi Pasundan. Yang betul-betul tidak punya sekolah, kami berasal untuk memberikan segera kanan ini sekarang ini tanpa sekolah baru jadi sekian kecamatan tapi yang tidak ada kita prioritaskan untuk dari sekolah sumbangan. Dalam upacara, Bey juga membacakan sekilas tentang sejarah yang mencatat berbagai momentum penting yang menjadi penanda kebesaran tanah Pasundan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan.